Okay, Assalamualaikum dan salam Ramadan daripada saya. So today saya nak buat sedikit restore lah dekat legenda 115 saya. So apa yang saya nak buat, saya nak service dia punya fork sebab fork ni dah leaking. Dan lagi pun saya dah lama tak service dia punya fork dan tak pernah pun sebenarnya. Okay, antara barang-barang dia adalah, yang pertama dia punya minyak fork lah, brand Apido. Dan yang kedua, dah tentulah dia punya oil seal. Ni brand KYB Kayaba. Tu kiri dan kanan. So kalau kita tak tukar dia punya oil seal ni, tak solve lah masalah kita sebab dia punya fork dah leaking kan. Okay, saya akan service dia punya fork ni dekat kedai yang berhampiran di rumah saya. Okay, tanpa membuang masa, jom kita saksikan. Sekarang saya nak ke on the way ke kedai motor untuk saya repair saya punya fork. Dan saya tu je lah, projek kita nak repair fork je. So motor pun dah bogel nampak ni. Dah bogel habis motor ni. Okay, jom lah kita jumpa kat sana. Hari pun dah tengah hari, panas. Depan tu je. Ha, kalau dari sini ada Azia ni. Di depan tu ada banyak-banyak motor. Dekat situ lah kedai ni. Saya selalu juga hantar motor dekat situ. Nama orang tu Cik Katih lah saya panggil. Saya selalu hantar motor dekat dia. Apa-apa kerosakan, kadang-kadang kerosakan bodoh pun saya hantar saja sebab saya malas nak buat. Sebab yalah, barang tak cukup kan. Saya jenis leceh, barang tak cukup. Lepas tu dia akan jadi macam terbekalai macam tu. Okay, apa-apa nanti saya akan inform lah macam mana keadaan motor tu, dah siap macam mana. Okay, janji kita boleh restore, motor boleh gerak pun dah cukup okay. Kita dah hantar servis kita punya motor. So saya balik lah sebab saya hantar dan tinggal je. Saya malas nak apa, malas nak tunggu musim PKP ni kan. So tak apalah, petang nanti saya ambil dan saya tengok dia punya, dia ni lah, dia punya keadaan macam mana. Okay, so pun dah siap, dah settle, fork pun dah servis. Harap okey lah, tak ada leaking lagi. Malas nak layan leaking-leaking ni. Ni fork kiri kanan ni saya buat. Okay, dan yang terakhir tu je lah, motor pun bogel. So sekejap lagi saya nak pasang ada punya cover set. Dan settle lah kita punya restore. Okay, terima kasih sebab menonton. Tu je lah, terima kasih. Saya pun pening nak cakap ni sebab puasa kan, letih. Okay, Assalamualaikum.